6 perkara wajib perlu tahu sebelum ambil insurans motor. Betul ke motor anda dilindungi sepenuhnya oleh insurans? Sila langgan dulu ya bagi dapatkan update video-video menarik dan bermanfaat ya. Hai guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat ya. Video kali ini berkenaan 6 perkara wajib anda perlu tahu sebelum renew insurans motor ya. Setiap hari ramai yang renew insurans motor ya. Mungkin anda pun nak renew insurans motor tak lama lagi, tapi apakah yang di-cover menerusi insurans motor anda? Apakah jenis perlindungan yang anda dapat? Mungkin ramai tak baca terma dan syarat perlindungan syarikat insurans motor semasa renew, betul tak? Sebenarnya, insurans kereta dan insurans motor jauh bezanya dari segi perlindungan ya. Okey, tanpa buang masa, di sini saya senaraikan 6 perkara wajib yang anda perlu tahu sebelum renew insurans motor ya. Yang pertama adalah anda mungkin ingatkan bahawa insurans anda cover pembonceng atau orang yang duduk di belakang atau orang yang meminjam motor anda kan? Sebenarnya insurans motor anda tidak cover ya. Kalau berlaku insurans yang tidak diingini, pembonceng atau orang yang meminjam motor anda harus bertanggungjawab ya. Motor tidak akan di cover ya. Jadi sebaiknya semasa renew insurans tambah add-on perlindungan semua pengguna supaya sesiapa jua yang pakai motor anda, motor anda dilindungi ya. Yang kedua adalah sekiranya barangan motosikal dicuri, anda tidak boleh claim insurans ya. Contohnya, kalau tayar atau lampu kena curi, syarikat insurans tidak akan cover ya. Insurans hanya akan cover sekiranya motor sebiji dicuri ya. Yang ketiga adalah sekiranya berlaku peperangan, kat sini tidak mungkin berlaku ya. Tapi sekiranya berlaku dan motor anda rosak akibat peperangan, syarikat insurans tidak akan bertanggungjawab kecuali anda tambah add-on ya. Supaya kalau berlaku rusuhan, kekecohan, peperangan dan motor rosak, boleh claim insurans ya. Yang keempat adalah yang ini memang banyak berlaku, iaitu kemalangan akibat mabuk alkohol atau mabuk dadah. Memang pun dah salah di sisi undang-undang kan, jadi syarikat insurans memang akan lepas tangan ya. Yang kelima adalah berkonvoi ke luar negara. Contoh dari Malaysia berkonvoi ke Singapura atau Thailand, dan kalau sesuatu berlaku tidak boleh claim insurans kecuali sebelum berangkat pastikan anda tambah add-ons perlindungan bagi kawasan atau negara yang nak pergi ya. Yang keenam adalah sekiranya berlaku bencana nuklear. Memang Malaysia tiada nuklear lagi ya, tapi kalau berlaku motor anda tidak akan dilindungi ya. Jadi guys, sebelum renew insurans motor anda, pastikan anda tambah perlindungan yang diperlukan supaya kalau berlaku sebarang insiden, motor anda dapat perlindungan maksima ya. Beli insurans yang sesuai dengan penggunaan anda ya. Kalau anda tiada masa nak renew insurans Rotex, boleh lawat servis renew menerusi Shopee ya. Dari Kelantan, jujur dan ikhlas orangnya. Saya dah sertakan link kat deskripsi ya, nanti anda boleh periksa ya. Okey guys, sekian video untuk kali ini. Diharap members dapat like, share dan langgan saluran Oh My Malaysia ya. Amat berterima kasih kerana sudi meluangkan masa dan jumpa lagi di video akan datang ya.